Halo YouTube, kali ini kita akan membahas sandal dari Shimano. Ya, Shimano itu juga pernah membuat sandal klit SH SD500 tipenya. Nah, ini dijual di Rodalink dengan harga Rp1.198.000. Ya, berikut penampakannya. Bisa kita lihat ini ada reflektor, ya, reflektor di sisi belakang dan di sisi samping. Nah, bahannya ini juga lumayan empuk untuk sandal, tapi masih empuk sandal gunung yang bermerek-bermerek itulah. Ya, nah ini bahan-bahannya bisa kalian lihat. Nah, ini istimewanya dia bisa pakai klit, klit SPD atau klit MTB ya. Jadi bawah ini bisa dilepas untuk diganti dengan klit, lalu kita masukkan di pedal klit sepeda kita. Jadi untuk blusukan itu takut sepatu basah, bisa pakai sandal ini. Nah, berikut ini yang saya pegang itu size 41. Kebetulan kaki saya itu size-nya 42. Saya pakai 41 ini pas. Ya, ini bagian insole dalamnya itu empuk, main enak. Nah, ini yang bagian ini agak keras. Nah, ini saya kurang cocok sih di kaki saya, tapi tiap kaki orang kan beda-beda. Nah, ini penampakan ketika dipakai di kaki saya. Kaki saya ini ukurannya 42 ya, biasa pakai sepatu 42. Ini pakai yang size 41 tadi. Nah, cukup pas. Ini memang untuk yang panjang ya. Jadi mungkin downsize kalau cari pas. Jadi modelnya lebih panjang ke depan. Nah, ini tampak dari samping. Nah, untuk rasanya ya masih enak pakai sandal gunung biasa. Cuma ini udah cukup lah kalau kita sepedaan pengen pakai sandal tapi pakai klit, bisa pakai ini. Terima kasih.